Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukhlis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukhlis Kalam. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam ternak Indonesia. Salam kambing lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukhlis dari Anak Tuhan Lampung Tengah Padang Ratu. Saya hari ini berada di kandang kambing milik Bapak Yani ya. Bapak Yani di alamat Karang Tanjung, Desa Karang Tanjung, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Hari ini saya mau mereview, saya lihat di sini banyak bibitan jantan, bro ya. Kalau saya tafsirin sekitar umur 3-4 sampai 5 bulan. Ini ada campuran, ada jawa randu, ada juga rambuan kacang di sini, bro. Ini dulunya ini bos saya, bro. Saya pertama belajar di sini ngirimnya, bro. Oke, sebelum lanjut saya mau review kandang ini. Saya mau bagi seluruh viewers yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan tinggalkan jejak Anda dengan cara like, comment, dan share-nya, mas bro. Oke, untuk pemesanan ataupun sekedar mau tanya-tanya, baik kepada saya ataupun pemilik kandang, Bapak Yaninya bisa menghubungi nomor WA ataupun nomor telepon yang saya sudah cantumkan di bawah. Oke, mas bro, saya lihat di sini banyak. Di situ dia juga pelihara sapi ya. Ini sebenarnya tadi pagi banyak katanya, ini udah dikirim ke Branti sekitar 30 ekor. Super-super yang dibawa ke Branti. Juga kiloan juga melayani kiloan untuk jantan, bro. Oke, mas bro, kita mau tanya-tanya dulu dengan beliau-beliau masih di dalam. Masih sholat asar. Oke, bro. Kita udah sholat tadi, mampir di masjid. Ini mau tanya-tanya beliau masih sholat. Apa masih mandi tadi? Tuh, kecil-kecil juga nih, bro. Ini bibitan-bibitan. Ini jawa randuan. Ada yang seperti ini kacang, bro. Kacang nih, kacang. Oke. Semangat, bro. Kita mau lihat yang ataupun mau tanya-tanya ke pemilik kandangnya. Oke, mas bro. Kita sudah dengan Bapak Yani. Oke, Bapak Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mas bro. Ini kita mau tanya-tanya tentang harga kambing. Boleh, Pak ya? Iya, boleh. Boleh. Ini kalau boleh tahu, ini berapa ekor ini semuanya? Ini yang sebelah sini 35 ini. 35 ekor ya. 35 ekor jantan semua ya. Jantan semua. Tapi ini di root ada yang rambon kacang, ada yang jawa randu, Pak ya. Iya. Oke, mantap. Kalau yang untuk jawa randuan model ini, Pak, ini sekitar umuran berapa bulan? Itu paling kisaran umuran 5 bulan. 3-4 5 bulan ya. 4 lah. 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Kalau seperti ini jantan tuh? Harga berapa? Harga sekitar 7,5. 750 ya. 750 root. Kalau seperti ini campuran seperti ini, Pak, di root berapa duit ini, Pak? Ya, ini ketemu kali tinggal ngalikan aja. Ini anu harganya itu. Tuh 7,5-an ya ini. 7,5. Enggak, kalau ada yang pesan jawa randu. Kan ini kan root-rootannya ada yang kacang seperti ini. Kalau yang seperti ini mintanya potongan seperti ini jawa randuan ini. Ini paling enggak ya 8. 8-an ya. 800-an ya. Cuma kan biasanya ada yang pesen khusus jawa randu gitu loh. Kalau yang kacang seperti ini? Kacang seperti ini 7,5. 7,5-an ya. Berarti ini sekitar 800-an ini. 800-an, bro. Tuh, kalau jawa randu segini 800-an, umur 3-4 bulan juga ya. Oke, mantap. Ini untuk pakannya ini apa nih, Pak? Ini campuran, ini fermentasian ini. Fermentasian daun singkong. Terus ada dedak. Terus campuran ini apa? Pur ayam. Pur ayam. Terus DDGS. DDGS juga ya, Pak ya. Ini kalau dikasih rumput masih mau nggak ini, Pak? Masih mau. Masih mau ya? Ini masih terus ada terus. Oh. Ini disiasatin aslinya itu buat ngaritnya biar nggak capek itu, Pak ya. Terlalu capek. Oke, mantap, gitu, bro. Misalnya sore kayak gini tuh kasih pakan kayak gini, besok pagi rumput. Rumput itu. Ini kemarin saya lihat kandangnya pada penuh nih, udah pada kosong, Pak. Udah kemarin udah di, Pak, tadi pagi ini di bawah. Tadi pagi ya? Berapa ekor tadi pagi, Pak?
60 ekor. Kirim ke di sini aja Kak, Mak. Di daerah sini di Banyumas. Di Banyumas. Banyumas Sukoharjo. Sukoharjo ya, 60 ekoran, Bro. Karena kemarin saya lihat penuh-penuh ini. Cuman sekarang udah kosong nih, Bro. Ada bibitan bagi viewers yang mau memesan, bisa menghubungi langsung nomor WA ataupun nomor telepon beliau yang sudah saya cantumkan di sini. Kalau ada yang pesan siap, Pak ya? Insyaallah siap. Insyaallah siap, Bro. Ini insyaallah kalaupun ada subscriber yang pesan, saya siap awasin di kandang ini. Kita selalu pantau juga insyaallah Bapak Yaninya. Ini dulu salah satu bos saya ini, Bro. Belajarnya dari beliau ini saya belajar beli kambingnya. Terus sama Bapak Sukis belajar ngebok. Ini belajar jual belinya nih, beliau yang motivasi ini. Oke, Bro. Oke, mantap ini. Kalau yang seperti ini, Pak, harga berapa nih? Kayak kacang ini. Kacang ini 8,5 ini. 8,5 ya. 8,5. Bobot berapa kilo ini, Pak? Kalau Bapak kan jago juga di bobot. Bobot ya kurang lebih sekitar 12-an. 12-an kilo ya. Untuk sekarang, Pak, untuk kalau ada yang mau pesen timbangan. Ya. Di jantan tuh berapa kilo per, sekarang berapa ribu per, per kilo? Jantan yang ukuran berapa itu? Ukuran dari 20 kilo sampai 35. 20 ke atas ya? 20 ke atas ya. 20 ke atas itu kisaran harga yang angkal 55-an kayaknya. Aku belum ngetes nih Bang juga. Oh, belum ngetes nih Bang ya. Belum ngetes nih. Oke, jadi kalau timbangan per kilonya sampai berapa jualnya, Pak? Kisaran 65-an. 65 ribuan ya. Iya, iya. Itu jantan dari ukuran 60 kilo sampai 20 kilo ke atas ya. 20 kilo ke atas 65.000. Tapi kalau ada pemesanan sanggup, Pak ya? Insyaallah. Model yang ditimbang itu seperti apa biasanya, Pak? Ya, yang enggak pasti, kadang campur ada. Campur yang, ya? Campur. Ada yang rambon, ada yang kacang. Ada yang kacang. Tapi normal, Pak ya? Normal. Maksudnya enggak ada yang pengkor, enggak ada yang sanglir enggak, gitu ya. Enggak. Oke, mantap, Bro. Di sana saya lihat juga ada kambing Garut, Pak. Ada? Di Garut ya? Iya. Bro, yang sering tanya gembel Garut. Ini ada satu pasang nih saya tadi ngelihatnya. Ini tingginya 85 cm ini, Bro. Ini jantan dan betina harga berapa nih, Pak? Ini mintanya 5.000 dua. Mintanya 5 juta dua ekor ya? Iya, bisa nego. Itu masih dere ya? Dere. Masih dere, bisa nego. 5 juta nego tuh. Dua. Mantap ini, gemuk, gede. Dua ekor, Bro. Ada yang kekahan nggak, Pak? Untuk ukuran kekahan. Ada sapi juga, Bro, ini. Beliau ternak sapi juga. Kekahan ini ya. Bu, ini model jawara duan. Ini tinggi badannya sekitar 70 sentian. Ini harga berapa, Pak? Ini yang putih ini, Pak. Ya minta 17-an. Ini minta 17-an ya. Di root berapa ini, Pak? Semuanya. Kalau di root harga pasnya? Pas ya, pas. 16,5. 16,5 ya. Ini sudah ada yang poel, Pak, ya? Belum? Sudah ada yang poel, Pak, belum? Belum, Pak. Belum ya? Udah, ini, Bro. Dekati poel tapi. Ini dikit lagi poel ya. Ini udah dekat. Bentar lagi poel. Nah, bagus. Biasanya pemesanan seperti ini, Pak, kalau dari Jakarta, dari Jawa tuh. Ini kalau seperti ini diecerin, Bapak, ini kan rut-rutan tadi. Mintanya 17, pasnya di 16,5. Ini kalau eceran seperti ini, Pak. Model seperti ini semua, sampai jual berapa? Ya kalau ini eceran itu ya. 17,5. 17 sampai 17,5 ya. Oke, mantap. Ini, Bro, ada berapa ekor ini, Pak? 16,5-nya? 16,5-nya ada berapa ini, ada? 8 ekor, Bro. 16,5-an pas. Nih. Nah, tapi campur ya, ada yang jawa randu, ada yang rambon kacang juga. Yang ini yang gede nih harga berapa nih, Pak? Ini yang gede. Mintanya 21. 2.100.000. Tinggi badan 75 sentian ya. 2 juta lebih ya, Pak ya? 75-80 dia di 2.100.000. Oke, mantap nih, Bro. Kalau timbangan betina sampean sanggup juga nggak, Pak? Belum untuk sekarang. Barang yang susah. Bawa barangnya susah ya? Susah. Ya, barangnya susah, Bro. Timbangan betina tuh jatuhnya udah kayaknya kalau dihitung-hitung di sini udah 40-an. 40-an ya? 40-an ribu, Bro. Di sama di mana-mana tuh sekarang
telepon dari rekan-rekan itu susah barang juga. Susah barang ya. Susah barang. Oke, mantap. Ini bro, ini 16,5 ada 8 ekor. Sana ada 35 ekor. Oh, harga root 750-an. Wah, ini ada sapi. Ini jualan juga apa ingonan, Pak? Jualan ini. Jualan ya. Ini betina juga. Oh, jantan. Jantan umur berapa ini, Pak? Umurnya itu kisaran 18 sampai 18. 1 tahun setengah. Tahun setengah. Ini jantan ini harga berapa kalau sih? 16,5. 16,5 juta. 16,5 juta, bro. Ini jantan semua 3 ekor. Yang ini hitam ini betina. Oh, ini betina yang hitam nih, bro. Ini model metal juga. Metal kopior, bro. Cuman udah gemuk. Ini harga berapa kalau seperti ini, Pak? Ini sekitaran harga 13-an. 13 juta ya? 13 juta. Itu 16,5 juta, ini 13 juta. Mantap-mantap ini. Yang ini, Pak, harga berapa, Pak? Ini yang mahal ini. Bro. Oh. Ini jenis apa ini, Pak? Ya, metal. Metal juga. Bukan limusin. Bukan ya? Harga berapa ini, Pak? Ini 18-an. 18 juta ya? 18 juta, bro. Oke, mantap. Bagi yang mau pesan kambing ataupun pesan sapi bisa menghubungin Bapak Yani, Pak ya. Siap. Oke, mantap. Nomor HP dan WA beliau sudah saya cantumkan di bawah. Oke, makasih Le ya. Oke, siap. Mantap. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya hari ini. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam ternak Indonesia. Salam kambing lover, salam satu hobi serta salam satu profesi. Bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.